kerana masih bersama kami. Saudara, ini kisah persahabatan akrab 12 rakan yang terjalin sejak dari sekolah menengah lebih 30 tahun lalu. Dan ternyata hubungan erat itu berjaya dikembangkan menjadi aktiviti amal kebajikan yang membantu lebih 100 keluarga memerlukan di Merata, Singapura. Wartawan Afika Hussein membawakan cerita mereka. Tempat letak kereta di Choa Chu Kang Street 64 ini menjadi tapak keluarga dan kenalan 12 sahabat berkumpul. Bukan untuk suka-suka, tetapi untuk sama-sama menggerakkan satu usaha murni. Barang-barang dapur seperti minyak, beras dan makanan dalam tin dibungkus untuk 100 keluarga yang memerlukan. Sahabat kita, anak dia ada masalah yang kronik dan perlu pembedahan. So waktu tu kita usulkan untuk seramai-ramai kita kumpul dana. Selepas tu kita macam berfikir, kenapa tak kita buat sesuatu untuk bantu orang lain. Usaha mengagihkan barang dapur seperti ini kemudian dipanggil Projek Kasih. Sejak November tahun lalu, lebih 10 sesi pengagihan sudah dijalankan. Bermakna lebih 1,000 bungkus barang-barang dapur sudah diagihkan kepada keluarga memerlukan. Dan semua usaha ini dijalankan 12 bekas pelajar sekolah menengah Yuhua yang jadi kawan sejak 1989. Meskipun terpisah di aliran pendidikan dan kerjaya masing-masing, persahabatan mereka tetap terpelihara sehinggalah ke hari ini. Projek Kasih pula menjadi bukti keakraban mereka dengan semua urusan, dari mengumpul dana hingga mencari sukarelawan, mereka lakukan sendiri. Lebih manis lagi, Projek Kasih turut disertai guru darjah sekolah menengah mereka. Dari dulu kita memang rapat dan selepas menengah pun, walaupun kita semua pergi sekolah lain dan staff, kita masih keep in contact. I still remember kita pun ada satu surat yang menandakan tiap 5 tahun ke apa kita harus jumpa. Masing-masing kita ada kekuatan masing-masing. Macam Jakpa, one of them, Jakpa ni, dia memang bagus dari segi cari manpower untuk hantar delivery. So kita suruh dia yang buat benda ni kan, cari manpower. Dan macam one more them, Faizal, dia bagus dari segi cari penerima-penerima orang-orang yang memerlukan ni kan. Selain daripada sifat saling menghormati, saya rasa kita mesti cukup berhubungan lah. Sama ada melalui perjumpaan seperti apa saja peluang yang kita ada sekarang ini. Yang pasti 12 sekawan ini berharap dapat terus menjaga persahabatan serta terus menabur bakti menerusi projek kasih ini. Inisiatif itu kini disertai 20 keluarga kesemuanya, semuanya kenalan 12 sahabat tersebut. Sekian berita untuk malam ini. Ikuti terus perkembangan terkini menerusi wadah-wadah digital berita. Sekian, salam hormat.